kondisi rakit merakit. Ini seperti yang teman-teman sudah lihat barusan, kita proses merakit, yaitu Yamaha R15. Nah, ini tadi dia di tune up, yaitu R15 V3. Mesinnya seperti ini, tadi teman-teman dalemannya sudah lihat. Dengan spesifikasi dari atas dulu, dia knockernya custom dari kita, porting polis, klep standar, per klepnya pakai TWH. Terus ke bawah, ke bloknya, dalemannya, pistonnya pakai Kawahara. Diameternya 58. Nah, terus turun lagi, ada yang unik dari apa Yamaha R15 V3 ini, dan mungkin dari beberapa teman-teman mekanik udah pada paham, jika ingin main mesin di Yamaha R15 V3 ini banyak sekali yang akan dirubah, terutama dari kerkasnya. Nah, ini kerkasnya udah kita ganti pakai Yamaha ME King. Nah, kenapa diganti? Ini yang pertama dari faktor keawetan dan mencari suku cadangnya. Bisa diperjelas lagi, kalau punya Yamaha ME King, kenapa kita pakai punya Yamaha ME King? Karena big end-nya Yamaha ME King itu diameternya 28. Terus yang bawaan motor Yamaha R15 V3 ini big end-nya 26, alias lebih kecil dan rawan pedot. Soalnya bolak-balik kita dan teman-teman mungkin mekanik-mekanik yang lain pernah menemui juga kasus yang sama, stangnya pedot. Terus pencarian suku cadang stangnya itu enggak mudah dan sedikit lebih mahal. Makanya untuk menghemat budget lagi, daripada kenapa-kenapa nantinya, kita kemarin sudah berdiskusi dengan ownernya, akhirnya ownernya menyetujui, ya sudah kita ganti dengan Yamaha ME King. Terus untuk rumah piringnya keras itu semuanya PNP, terus as kanan kirinya juga PNP, PNP ke magnetnya dan PNP ke rumah koplingnya. Ya gitu, intinya tinggal pasang wae. Itu yang kita ganti. Oh ya, untuk timingnya, untuk timing rantai ketengnya itu geser, udah geser. Terus setelan rantai ketengnya juga udah kita ganti dengan yang manual, seperti itu. Nah, sayang sekali ini tadi teman-teman enggak kita record ya, untuk apa namanya, proses dialnya. Tapi yang jelas, insya Allah kalau misalnya teman-teman pengen noken custom dari kita ready dan sudah kita sesuaikan, pastinya nanti akan kita cantumkan keterangan nominal angka-angkanya secara detail, kayak gitu. Terus lagi untuk spek ini, edunya udah juken. Terus TB-nya standar. Terus injektor standar. Wis mengkui magnet standar. Koplingane standar. Standar P3. Kayak gitu. Udah, itu aja untuk spesifikasi mesin dari Yamaha R15 V3 ini. Yang sedikit agak memakan budget adalah di kerkas, kayak gitu. Dan kita tadi sudah sebutkan ya alasannya kenapa kita harus ganti kerkasnya. Terus untuk spesifikasi yang lainnya silakan nanti bisa dicari, atau mungkin kalau misalnya waktunya nggak mepet, waktunya senggang, akan kita edu juga di tampilan biar lebih detail, perklepnya pakai apa, knock on asnya pakai apa, klepnya pakai apa, kerkasnya pakai apa, seperti itulah. Gitu. Untuk harganya silakan cari di marketplace, banyak banget itu pilihan harganya.
cari yang paling murah wadah, paling mahal juga ada gitu. Kita juga ready di Tokopedia dan Shopee, silahkan dikepoin. Nah gitu, mungkin untuk konten mesin di bawahnya segini dulu, kita mau naikin ke rangkanya dan kita lihat nanti hidupnya seperti apa. Kita mapping dulu baru kita test ride. Oke, gitu. Yuk kita lanjut.